Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kak Akum. Kali ini saya akan membuat tutorial membuat yellow trap. Alat dan bahannya di sini ada botol bekas, kertas Asturo yang warna kuning karena hama suka dengan warna kuning ya. Bagaimana cara membuatnya? Terus saksikan videonya sampai selesai. Pertama kita ukur kertas setinggi botol ini ya. Segini teman-teman. Ini udah saya ukur. Dan kemudian kertas ini kita masukkan ke dalam botol aqua ini. Contohnya seperti ini yang sudah jadinya. Nanti berikutnya tinggal kita lem menggunakan lem tikus, kemudian kita gantung seperti itu. Ini ya teman-teman, yellow trap yang saya buat cukup efektif menghalau hama nih. Hamanya banyak banget ya. Ini waktunya ganti karena kertasnya udah pudar. Terus saksikan videonya teman-teman.